Anto mengunjungi perpustakaan 2 hari sekali. Bayu mengunjungi perpustakaan 3 hari sekali. Dan Citra mengunjungi perpustakaan 4 hari sekali. Jika pada hari Senin mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, kita kasih tanda hari Senin. Mereka akan mengunjungi lagi bersama-sama pada hari ke. Nah, ciri-ciri soal cerita kalau ada kata-kata bersama-sama itu KPK. Kalau ada ciri-ciri dibagi-bagi itu EPB. Nah, sekarang kita lihat dua. Dua faktor. Faktornya berapa? Ya dua. Gak bisa lagi dibagi. Tulis aja di sini dua. Itu ya. Tiga, bisa dibagi lagi nggak? Tidak, karena termasuk bilangan prima. Jadi tulis saja di sini, tiga lagi. Empat, bisa dibagi dua, hasilnya dua. Oh maaf, ini tiga nggak ada temannya, pisahin dulu. Nah, di sini empat ada faktornya, dua dan dua. Kita ambil kosakatanya, tulis di bawahnya, dua dan dua. Gak ada temannya tiga, biarkan. Ciri-ciri KPK, turunkan semua. Nah, turunkan semua. Jadi turunkan semuanya yang ada di atas. Dua, dua, tiga. Nah, turunkan. Dua, turun, sama tiga. Kaliin semua. Dua kali dua, empat kali tiga, 12. Berarti 12 hari lagi bersama-sama. Kapan? Hari apa? Pada hari keberapa? 12 hari. Nah, kita hitung. Satu, Seninnya jangan dihitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Nah, 12. Jadi, pada hari ke... pada hari Sabtu mereka akan pergi ke perpustakaan bersama.